Allah, 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 Allah. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 110. Umat Islam ini adalah kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Bahawa umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Cuma persoalan dia, kenapa kalau kita terbaik, kita bercakaran? Betul? Now, pertama tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi analogi. Memang segalanya kodar dan kadar. Tetapi saya bagi analogi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tanya sekarang, pasukan bola sepak terbaik dunia, apa nama dia? Pasukan Liverpool tu terbaik ke tidak sekarang? Contoh, sekarang kita anggap Liverpool pasukan bola sepak terbaik dunia. Terbaik kan? Tapi sesama rakan sepasukan dia dan juga dengan coach dia, ada bercakaran tak? Ada ke tak ada? Ada. Hari itu Sadio Mane dengan Mohamed Salah, dua-dua Muslim pun main dalam tim yang sama, masing-masing skor gol, bergaduh juga. Tapi adakah itu menyebabkan mereka tak terbaik? No. Sebab dia adalah sifat manusia, mesti dia ada perbezaan, mesti dia ada percakaran. Tetapi kena faham, terbaik itu tak semestinya dia tak bercakaran. Contoh, sahabat Nabi yang terbaik, Abu Bakar dengan Umar, ada tak bercakaran? Ada tak perbezaan? Pernah sekali, subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pergi kepada Abu Bakar, dia pegang janggut Abu Bakar macam ni. Kita kalau pegang macam ni, dah tak gaduh dah. Tapi dia hantar. Saya bukan menjustifikasi percakaran Muslim hari ini. Tetapi syarat nak jadi yang terbaik, tak semestinya sempurna. Antawahabul Atah.